Ini veteran. Kenapa enggak ada itu orang? Iya. Omongan aja Mas, omong. Berkasnya enggak? Hilang deh. Dikatain kan? Enggak, enggak janggung. Pusing nyum campreit. Ngomong apa? Dani. Tersinggung lah ya. Ngomongnya ngomong apa ke Priyan? Ngomong biar anu aja kasarnya model kayak apa lah. Lagi mabuk kah kalau ini? Siapa? Priyan nih berdua. Minggu tempat ke sana tempat keluarganya kembali lagi ke Banjar lah Bung Jay. Nah, muka yang mana lu? Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2016 sebelum salat Jumat tepatnya pukul 12.30 ada laporan masyarakat bahwa terjadi penganiayaan atau tindak pidana KUHAP di Jalan Veteran. Korban mengalami luka di bagian tangan dengan luka sayat. Yang terlapor di sini atas nama Roni Ompong. Sampai bulan September kami masih melidik. Akhirnya pada tanggal 11 September pukul 10 malam Roni Ompong kami tangkap di rumahnya Gang Terminal di Pal 1. Selanjutnya dibawa ke Polsek untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya sempat sembunyi atau gimana? Sebelumnya sempat melarikan diri selama 3 bulan. Waktu kami tangkap pertama dapat loloskan diri melalui nyebur ke sungai. Jadi kami kehilangan jejak dan ini baru tangkap hari Minggu malam.